بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، sekarang kita akan masuk ikhwanul fiddin a'azzakumullah pada pembahasan-pembahasan tentang masalah tetangga. Masya Allah, panjang ini ya ikhwan. Hah? Dari mulai bab yang ke-55 sampai bab yang ke-70. 15 bab disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah khusus tentang masalah adab dengan tetangga. Masya Allah. Selesai membahas tentang masalah orang tua, berwalidain. Masih ingat ya? Masih ingat ini? Awal pembahasan masalah orang tua, kemudian pembahasan tentang masalah family-family, silaturahim, kerabat-kerabat, membahas tentang masalah saudara-saudari, membahas tentang masalah anak-anak, kemudian membahas tentang masalah sifat rahmat. Dan yang ini, pembahasan masalah tetangga. Selesai untuk orang dalam, orang tua pembahasannya selesai, family-family selesai, anak-anak selesai, maka membahas tentang masalah orang luar. Dan yang paling dekat dengan Anda ialah tetangga-tetangga kalian. Maka di sini, khonamtina azakumullah, akan dibahas, akan dibawakan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana Islam mengajarkan adab dan akhlak kepada tetangga. Bab yang pertama. Jadi sekarang bab yang ke-55 dari buku ini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul wasati bil jar. Bab wasiat, memberikan wasiat dengan tetangga. Ini memberikan wasiat kepada orang lain supaya perhatian dengan tetangga. Qala haddatsana Isma'il ibn Abi Uwais al-Madani. Qala haddatsani Malik. Malik ibn Anas. Ini Imam Malik yang dikenal dengan mazhab Maliki. An Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani Abu Bakar ibn Muhammad. An Amrah. Amrah bintu Abdurrahman. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
beliau bersabda. Ini sekarang dari Ummul Mukminin ya. Apa kata Rasulullah? Mazala Jibrilu. Terus menerus Jibril alaihi salatu wassalam yusini biljar, memberikan wasiat kepada saya tentang tetangga. Hatta wanantu, sampai-sampai aku mengira, kata Rasul, annahu sayuwarithuh, bahwasanya orang tadi menjadikan tetangga tersebut sebagai ahli warisnya. Hadis ini fanabdina azakumullah diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Sehingga dia sahih. Masya Allah. Pada hadis ini pula ikhwanabdina azakumullah sangat jelas menunjukkan al-wasiyatu biljar, memberikan wasiat kepada orang lain supaya perhatian dengan tetangganya. Ini dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau memberikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetangga. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah bahwasanya huququl jiran azimah. Hak tetangga itu sangat besar. Kok tahu besar? Iya, sampai pada tingkat malaikat Jibril, bukan lagi bangsa manusia, ikhwan. Malaikat Jibril yang langsung memberikan wasiat kepada siapa ini? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam supaya jangan lupa dengan tetangga. Yang namanya wasiat untuk kalangan kita orang Bani Adam itu diberikan kapan ya? Menjelang mati. Indah. Menjelang mati. Itu namanya wasiat. Ketika dia mau sedang sekarat, mau mati, dia memberikan wasiat. Dalam wasiat, yang namanya wasiat, kira-kira yang disebutkan dalam surat wasiat tadi itu, perkara yang main-main yang sepele, atau perkara yang paling penting yang dianggap oleh orang tadi. Jawaban. Ajak melongo, jawaban. Itu yang terpenting. Kan begitu ya? Itu namanya wasiat. Misalkan dia mau mati. Tentunya dia akan memiliki sekian banyak perkara, sekian banyak permasalahan. Yang dituangkan dalam surat wasiat, itu mesti perkara yang amat sangat urgen menurut dia. Misalkan dia melihat cucunya ini gak masuk dalam ahli waris. Dalam keadaan cucunya ini kasihan betul kalau ditinggal mati sama mbahnya. Bakar terlantar. Sudah kan? Suara apa ini? Maka yang namanya mbah tadi melihat cucunya itu kok demikian kondisinya, akan dimasukkan dalam wasiat. Saya wasiatkan supaya seperempat harta saya diberikan kepada cucu saya. Dia memandang lagi, dia masih punya utang yang sangat banyak. Perkara yang urgen menurut dia. Akan dimasukkan, saya punya utang sama si Fulan, sekian sama si Fulan, sekian sama si Fulan, sekian, tolong dibayarkan dari harta saya. Itu namanya wasiat ya. Ya kan? Disampaikan ketika dia mau meninggal dunia, dan isinya pasti penting. Itu wasiat. Ini di kalangan Bani Adam. Lalu bagaimana kiranya hanabtina azakumullah kalau yang memberikan wasiat itu ialah malaikat Jibril? Tidak main-main ini. Malaikat Jibril. Bagaimana pula kiranya ketika yang diberi wasiat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ternyata isi wasiatnya ialah masalah tetangga. Menunjukkan ikhwan fillah azakumullah bahwasanya haknya tetangga itu sangat besar dalam Islam.
sampai masuk dalam wasiatnya malaikat Jibril. Bukan berarti malaikat Jibrilnya mau mati, bukan. Jangan salah paham. Tadi saya gambarkan saja di kalangan manusia demikian, yakni menunjukkan apa? Menunjukkan betapa penting memperhatikan yang namanya tetangga. Dan ini pun ikhwanatina azakumullah betul-betul difahami oleh Rasul. Ini wasiat sangat penting. Buktinya kalau difahami sama Rasul, beliau mengatakan setelah itu, hatta wanantu annahu sayyawarithu, kata Rasul. Sampai-sampai saya mengira orang ini tadi menjadikan tetangganya sebagai ahli warisnya. Saking seringnya Jibril alaihissalam memberikan wasiat tentang tetangga, sampai-sampai ini orang kayak ahli waris, diperhatikan serius dan betul-betul. Sekali lagi, khonatina azakumullah, yang namanya ahli waris itu orang yang jauh sama sang mayit atau keluar yang dekat dengan sang mayit. Hah? Ini jawabannya. Jawabannya tentunya orang yang sangat dekat dengan sang mayit. Sangat dekat dengan sang mayit. Secara Islam, tetangga bukan ahli waris. Tidak termasuk ahli waris. Tetapi ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwasanya betul-betul tetangga itu memiliki hak yang sangat besar yang harus ditunaikan oleh tetangga yang lainnya. Masya Allah. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayyawrithu. Luar biasa ya hanantina azakumullah. Islam mengajarkan kepada pemeluknya adab-adab yang syar'i, norma-norma yang sangat indah, muamalah yang hasanah yang baik. Sampai dalam bab urusan tetangga. Dan yang dimaksudkan dengan tetangga di sini umum. Umum ya. Sebab lafaznya juga umum. Yusini bil jar, dengan tetangga. Semua tetangga. Baik tetangga itu kerabatnya kamu ataukah bukan. Baik tetangganya kamu itu orang yang soleh ataukah orang yang toleh. Baik tetangganya kamu itu orang yang muslim atau orang yang kafir. Baik tetangga yang dekat atau yang setengah dekat atau yang jauh. Itu semuanya masuk pada keumuman riwayat ini. Yusini fil jar hatta wanantu annahu sayyawrithu. Masya Allah. Maka di sini fanatina azakumullah. Sebelum akan kita bahas nanti insya Allah pada bab yang berikutnya. Apa saja sih haknya tetangga itu. Yang paling penting di sini yang perlu ditekankan fanatina azakumullah. Ialah ketahuilah bahwa tetangga kalian itu memiliki hak yang sangat besar. Maka kamu harus bersiap-siap untuk menunaikan kewajiban kalian masing-masing. Menunaikan haknya tetangga. Jadi fanatina azakumullah hikmahnya sangat besar. Kalau masing-masing tetangga itu menunaikan hak tetangga yang lainnya, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang sangat indah. Ya, baik. Tetangga yang ini baik dengan yang ini. Ini baik dengan yang ini. Yang ini baik dengan yang itu. Itu baik dengan yang ini. Tetangga yang ini bagus dengan yang di depan dia. Demikian pula sebaliknya. Yang dekat bagus dengan yang jauh. Begitu pula sebaliknya. Kalau semuanya bagus dan mengerti tentang hak-hak tetangga dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, maka alangkah indahnya masyarakat yang seperti itu. Hah? Di komplek perumahan misalkan, semuanya menunaikan hak tetangga. Nah, yakin gak ada yang mau pindah dari situ. Hah? Walaupun ditawari perumahan elit, yang harganya mungkin M-M-an, bukan C-C-an, tapi M-M-an, mungkin T-T-an, nggak bakal mau dia. Kenapa? Sangat mahal harganya mendapatkan perlakuan baik dari seorang tetangga. Walaupun rumah kamu tuh mewah, tapi kalau tetangga sampingnya itu nggak ngerti haknya tetangga, sering ganggu tetangga,
makan hati. Ya Pak ya, makan hati. Makan enak di rumah yang mewah menjadi gak enak dikarenakan tetangganya bejat. Allahu musta'an. Nah kalau kemudian semua masyarakat yang ada itu demikian perlakuannya satu sama lain, saling memahami kewajiban dan tanggung jawabnya dan haknya orang lain. Wah 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 wah, ini masyarakat yang betul-betul islami. Masyarakat yang betul-betul tahu adab. Masyarakat yang betul-betul sangat indah ya khonatina azakumullah, dan itulah masyarakat yang dibimbing dan yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada zaman beliau. Kalau ini masyaallah sudah siap mau dibentuk apapun jadi. Allahul musta'an. Ya, ngomong gampang ya. Tapi pada kenyataannya ya khonatina azakumullah banyak kaum muslimin yang ternyata kurang perhatian dengan perkara-perkara yang seperti ini, sehingga yang terjadi ialah sikap acuh tak acuh, tidak peduli dengan tetangganya, tetangganya sakit yang gak ngerti, tetangganya kelaparan yang gak ngerti. Jangankan sakit atau kelaparan, namanya saja gak tahu. Faham ya? Jangan sakit atau kelaparan, nama gak ngerti. Tetangga samping karanya namanya siapa pak? Gak tahu saya. Gak pernah ketemu sama orangnya, gak pernah masuk, gak pernah nyapa, gak pernah apa, gak tahu ini. Apa salah sayanya, apa salah dianya? Dua-duanya. Gak ngerti ya. Padahal tetangga sampingnya, temboknya pun satu. Gak ngerti ya. Apalagi kalau dalam keadaan sekarat atau mau mati, nggak bakal tahu namanya, saya nggak tahu. Dia hanya mengatakan perasaan ada orangnya kok di sekarat itu. Ada orangnya kayaknya itu. Hah? Kayaknya sih masih muda orangnya. Gitu. Serta kayaknya gitu. Allahu musta'an. Ini yang waqi'. Yang terjadi sampai sekarang ini khonatina azakumullah wallahu musta'an. Mudah-mudahan yang membaca riwayat itu tadi insyaallah akan bisa merubah perilaku kita dalam hubungan pertetanggaan insyaallah taala. Wallahu musta'an. Yakfi insyaallah ya. Ana qul bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.